Cedaralun, proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Baru Raya senilai 7,9 miliar rupiah, di kampung Menasa kumbang Kecamatan Kumalapidi, Kecamatan Kumalapidi, pada Selasa, 2 Agustus 2022, belum rampung dikerjakan. Terlambatnya penyelesaian proyek itu akibat terkendala dengan besi wirimes atau tulangan saluran drainase beton, sehingga berdampak terganggunya pasokan air bagi petani di kawasan hilir. Petani kelimpungan mencari air yang merupakan dampak proyek irigasi tersebut belum selesai dikerjakan. Sebab sejak pekerjaan irigasi itu dilaksanakan, rekanan menutup aliran irigasi. Saat ini proyek itu masih dipacu pekerjaannya. Rehab jaringan irigasi baru raya dikerjakan di dua lokasi, yaitu 740 meter rehab jaringan irigasi di Kampung Menasah Kumbang, Kecamatan Kemala, yang kini telah rampung dikerjakan sekitar 600 meter. Sisanya akan dikerjakan di irigasi Lung Bintang sepanjang 1 meter. Proyek itu memperkerjakan 45 orang tukang yang dibagi pada 7 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang hingga 20 orang. Pekerjaan irigasi itu ditargetkan selesai pada Desember 2022 mendatang. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV.